lebar, Pak. Kasihan nanti bapak-bapak. Oh, ini kemana-mana pikirannya nih. Orang lagi ngomongin ceramah juga. Pertama, yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kita nih Pak di Tegal ini pada umumnya ternyata terlalu kenal sama Allah. Tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, seringkali kita tidak pernah laksanakan. Ini yang menyebabkan hati kita mati, Pak. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, secara jujur sebagai orang tua kita di sini bukan cuma kenal kok sama Allah, kita ngajarin ke anak-anak kita, betul apa betul? Nah, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan belantara? Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat dan hewan? Allah. Sholat apa enggak? Enggak usah disebut, malu. Pantas dulu saya ngaji sama guru saya, Hadratus Syekh Kiai Nur Muhammad Iskandar. Saya diajarin beliau begini, ketika lagi pesantren, yang namanya iman itu ada empat tipenya iman. Iman itu ada empat. Ada al-imanu yazidu wala yanqusu. Ada iman yang selalu naik, enggak pernah kurang. Siapa ini? Ini imannya para anbiya, para nabi. Ya. Para nabi itu, Pak, semakin diuji semakin mantap imannya. Semakin ditempa semakin besar cintanya kepada Allah. Benar? Belum ada sejarahnya nabi ngundurin diri. Kalau camat ada. Nabi mengundurkan diri, enggak ada ceritanya. Ayo kita buka sejarah. Nabi Allah Nuh alaihi salam, ratusan tahun beliau berdakwah cuma dapat pengikut 80 orang. Rata-rata 10 tahun satu. Ya Allah, majelis taklim mana yang sanggup bertahan 10 tahun satu orang? Benar. Nabi Allah Ayub alaihi salam, ketika beliau lagi dikasih penyakit sama Allah, istrinya curhat sama Nabi Allah Ayub. Apa kata istrinya? Hai. Apa Beb? Beb saiki. Udah dengerin aja kenapa sih ya? Ngetes aja. Hai. Apa Beb? Ayam ini kan seorang nabi. Bu yang mintalah sama Allah supaya disembuhkan penyakit ayam ini. Apa kata Nabi Allah Ayub? Maaf Beb, rasanya hati ini malu untuk minta sama Allah. Allah masih kasih saya lebih banyak sehat saya dibandingkan sakit saya. Bayangkan Nabi Allah Ayub. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah itu, Pak, cuma untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun Bu beliau berdakwah di kota Mekah, dicaci maki, dilempari kotoran unta, sahabat dibantai. 13 tahun beliau berdakwah. Apa ada sejarah baginda Nabi ingin mundur jadi seorang nabi? Enggak ada. Kenapa? Imannya para nabi yazidu wala yanqus, selalu naik, enggak pernah kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada imannya itu la yazidu wala yanqus, enggak pernah naik tapi juga enggak pernah kurang, stabil imannya. Siapa ini? Ini imannya para malaikat. Jadi kalau malaikat selalu berbuat salah, Bu, mereka enggak dapat pahala. Enggak pernah berbuat salah. Malaikat selalu berbuat baik, enggak bakal dapat pahala dia, Mas. Kenapa? Imannya stabil.
ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah.